detik warga Cilegon, tidak pidana ringan terkesan pidana berat. Ngeri amat, warga Cilegon hanya diduga pidana tepi ring 6 bulan kasus sengketa tanah, di mana warga Cilegon ini jampiter di 6 bulan. Awalnya ada warga meminjamkan uang dengan agunan sebidang tanah AJB, namun dengan berjalannya waktu muncul persoalan hukum. Namun yang menjadi perhatian publik adalah saat diadakan sidang PK pengajuan kembali Senin 8 Mei 2023. Pengadilan Negeri Serang terkesan kejari Serang, Provinsi Banten dengan diduga gaya berkuasa menahan warga Cilegon tersebut. Bagaimana sebenarnya hukum negara di Indonesia? Yang menjadi pertanyaan publik, sebenarnya hukum itu adilkah? Kepada aparat penegak hukum jajaran tertinggi, Bapak Kapolri, Kepala Jaksa Agung RI, Mahkamah Agung, bahkan Presiden RI Bapak Joko Widodo agar dapat mengontrol pengadilan di daerah. Inilah dinamika hukum yang terjadi. Seseorang yang hanya sifatnya menolong malah dipenjara. Berikut video yang diterima redaksi Lugas TV. Kita sambil jalan pelan saja, Pak. Ini tindakan semena-mena nih, Pak. Enggak. Mobil saya di mana? Nanti kasih kuncinya, nanti diambil kuncinya. Tunggu pelan-pelan. Nanti mobilnya diantar. Nanti ini Pak kuasa hukumnya kami ikut. Ya, ikut aja. Buka itu dulu, mana? Leh, tunggu, leh. Ya, jok, mam, jok. Jangan masuk semua. Ya, nggak, mobil punya, biar mahal. Ate. Biar proses dengan baik, ayo, Bapak. Ikutin aja lu, dampingin. Biar aku ngambil mobil. Lah, itu wahan. Ya, dampingin aja. Dampingin, ya. Ha, berarti! Ha, jangan dimabuki! Tunggu, Pak, sama-sama dulu. Kerasan, ini kerasan. Ini kami kirakan, itu kerasan, ya. Nah, ini videonya jelas ya. Ya enggak apa-apa, di video aja, di video aja. Masuk dulu. Ini cara kekerasannya, Bang. Masuk. Bapak masuk baik-baik atau gimana? Bukan. Saya minta dengan hormat. Tolonglah. Yuk dengan saya di penjara. Sabar dulu. Iya. Tetap kami bawa, Pak. Apapun alasannya tetap kami bawa. Nanti Bapak mau datang. Masalahnya ini kan masih perdata untuk ikut semua. Iya, tapi Pak harus sakit. Tapi kami perintah pimpinan juga harus segera eksekusi hari ini. Perintah pimpinan yang mana? Nanti Bapak tahu yang mana. Ya, ini tindakan semena-mena. Ini sudah tua. Ini dibilangkan ini, Pak. Ini sudah tua. Ini sudah tua. Ya, karena tua lah kami hargai, Bapak. Ini negara hukum, Pak. Maka bisa saya ngomongin, tolong. Kalau Bapak mau laporan, Bapak silakan.